Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghumma bi'iznillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd. Insyaallah pada hari ini kita sambung perbincangan kita tentang ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan persaksian yang Allah Subhanahu wa taala ambil terhadap zuriat-zuriat Bani Adam. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita ulang lagi. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan tatkala Tuhanmu mengambil daripada Bani Adam, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Ayat ini kita dah bincangkan bahawa berlaku khilaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah persaksian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap zuriat-zuriat Adam alaihi salam, yang disebutkan di dalam ayat ini bilakah berlakunya. Menurut pandangan Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, begitu juga yang dirajihkan, diterjihkan oleh Al-Imam Ibn Bil'is, ayat ini menceritakan tentang persaksian yang berlaku ketika manusia diciptakan dan setelah mereka dilahirkan, iaitu persaksian itu ialah persaksian fitrah dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secara mudahnya persaksian ar-rububiyah. Manakala pandangan sebahagian yang lain, ulama yang lain berpendapat bahawa persaksian itu ialah persaksian yang berlaku ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak-anak Adam ketika Adam berada di bumi Arafah, zuriat mereka dikeluarkan ketika itu dan Allah mengambil persaksian, dan ketika itulah berlakunya persaksian yang disebutkan di dalam ayat ini. Bilakah berlakunya? Dua-dua pandangan. Kita dah sebut bahawa penulis menterjihkan bahawa persaksian itu berlaku, persaksian ayat ini ialah persaksian ketika manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan alam ini dengan tanda-tanda kerububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata dengan lidah mereka, tetapi sebenarnya fitrah mereka dan hati mereka telah akur tentang kebenaran, atau hati mereka telah kenal Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan fitrah tadi. Fitrah mereka mengakui dengan keadaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala tadi, seolah-olah mereka menjawab qalu bala. Dan inilah pendapat yang disokong oleh Imam Ibn Abil Aiz, yang didahului oleh Imam Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah rahimahullah. Kita dah kata bahawa
pandangan ini ialah pandangan salah satu pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Walaupun saya akan berbeza sedikit dalam masalah ini, okay, saya berpandangan dengan pandangan satu lagi. Cuma kita tetap nak fahamkan dahulu hujah-hujah yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Abil Is. Hujah pertama, kita sekali imbas. Kita dah baca. Hujah pertama, kenapa beliau kata maknanya ialah Bani, maknanya ialah makna yang disebutkan tadi, kerana disebutkan dalam ayat tersebut Bani Adam. Wa iz akhadha rabbuka min Bani Adam, dan tatkala Tuhanmu mengambil perjanjian daripada Bani Adam. Bila sebut Bani Adam, ertinya perjanjian itu berlaku diambil daripada semua Bani Adam, bukan daripada Adam. Kalaulah makna ayat ini, kata beliau, ialah peristiwa yang berlaku ketika Nabi Adam AS berada di yang hidup, betul-betul hidup ketika itu ialah hanyalah Adam AS ketika berada di Arafah, ketika beliau diturunkan ke atas muka bumi. Okay. Artinya Allah akan sebut min Adam, wa iz akhadha rabbuka min Adam, dan tatkala Tuhanmu mengambil perjanjian daripada Adam AS. Tapi ayat ini tak sebut Adam, ayat sebut Bani Adam. Jadi ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu Taala telah mengambil persaksian daripada Bani Adam semuanya, kerana semua Bani Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan semua Bani Adam telah melihat alam ini yang dipenuhi dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, beliau kata yang disebutkan di situ ialah zuhurihim, min zuhurihim, daripada belakang-belakang mereka. Jadi sama juga maknanya, daripada Allah tak sebut min zahrihi, daripada belakangnya. Begitu juga hujah ketiga, dia kata Allah berfirman keturunan mereka, iaitu zurriyatahum. Allah sebut zurriyatahum, Allah tidak sebut zurriyatahu. Jadi perjanjian ini diambil daripada mereka. Dan saya dah jawab, dan tiga ni tak payah kita ulang balik jawab, dah jawab bahawa perkara ini tidaklah menunjukkan bahawa tidaklah menafikan perjanjian yang pertama. Kenapa Allah Subhanahu sebut tatkala Allah mengambil perjanjian daripada Bani Adam, kenapa tak sebut Adam, sedangkan yang hidup ketika itu hanya Adam AS hidup, betul-betul hidup? Ya, kerana ada hadis yang jelas menunjukkan bahawa Allah mengeluarkan semua sekali zuriat Adam ketika itu, dan mereka boleh memahami dan boleh berkata-kata. Jadi tertolak dengan mana jahil, boleh dijawab dengan jelas. Begitu juga kata min zuhurihim, daripada belakang mereka. Belakang mereka tidak belakang Adam. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah sapu di belakang Adam, yang terkeluar tadi ialah semua zuriat Adam dan juga zuriat pada zuriat Adam sampai hari kiamat. Ketika peristiwa tersebut bukanlah sekadar zuriat Adam, anak Adam yang secara langsung, Qabil, Habil dan juga kita dengar cerita langsung, malah zuriat Adam sampai ke akhir zaman. Sebab itu disebut zuhurihim, belakang mereka, walaupun peristiwa itu berlaku ketika itu Nabi Adam, hanya Nabi Adam yang hidup, malah lebih jelas maknanya begitu. Dan ketiga, keturunan mereka, sama juga keturunan mereka, artinya seperti zuhurihim tadi. Ia terjawab, tidak, ayat ini tidak semestinya menolak pandangan yang mengatakan bahawa perjanjian itu berlaku perjanjian yang pertama ketika alam roh. Okey. Kata tak nak jawab juga. Tapi sebab tiga ni kita nak, insyaAllah yang keempat beliau berhujah bahawa kenapa ayat ini berkaitan dengan ayat fitrah, kata dengan dalil fitrah dan juga dalil rububiyah, bukan kepada berkaitan dengan persaksian alam ruh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala membuat persaksian terhadap mereka, dan seorang saksi itu mestilah mengingati apa yang dipersaksikan. Sedangkan kita semua anak Adam ketika lahir atas muka bumi ini tidak ingat apa yang berlaku di alam roh. Jadi mereka tidak dipertanggungjawabkan. Jadi bila mereka tidak dipertanggungjawabkan, bererti persaksian itu tidak berlaku pada alam roh.
Ya, persaksian itu mula berlaku bila manusia itu dilahirkan. Ini hujah yang keempat. Jawab terus senang. Okay. Hujah yang keempat. Jadi jawapannya apa? Jawapannya kita kata tidak semestinya tiap-tiap persaksian mesti kita ingat. Tidak semestinya tiap-tiap persaksian mesti kita ingat, kerana banyak perkara yang kita telah berlaku pada diri kita, kita juga telah lupa. Tidak semestinya. Dan ditambah pula persaksian ini, Allah Subhanahu Wataala mengambil persaksian pada mereka bila Allah berhujah pada mereka bila ketika di hari kiamat, bukan kat dunia. Di hari kiamat mereka akan ingat, termasuk dalam roh apa yang berlaku, yang berlaku ketika segala yang berlaku kepada diri mereka daripada awal hingga akhir, mereka akan ingat. Jadi sebab itulah yang ketika Allah kata antaqulu yaumal qiyamah, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat nanti, ini cerita hari kiamat. Sekarang je kat dunia kita tak ingat, tapi hari kiamat kita akan ingat. Cuma kita nak katakan bahawa hujah tadi hanya diambil hujah ke atas manusia berkaitan dengan persaksian mereka di alam roh, dan hanya diambil hujah ke atas mereka persaksian ar-rububiyah dan juga fitrah ini bila apabila mereka telah sampai seru, iaitu telah diutuskan rasul kepada mereka. Kalaulah mereka dah mengambil persaksian, dah buat persaksian pada alam roh, dan mereka lahir dalam keadaan fitrah, dan mereka telah melihat kebesaran Allah Subhanahu taala, tapi mati sebelum diutuskan rasul atau mati sebelum baligh, mereka tak termasuk, mereka tidak diambil pertanggungjawab, tidak diambil pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara antara hikmah Allah Subhanahu taala. Jadi terjawab untuk hujah yang keempat. Boleh? Yang kelima, hujah yang dibawa oleh Imam Ibn Az rahimahullah, kata beliau, Allah memberitahu bahawa hikmah persaksian ini ialah untuk mendirikan hujah ke atas mereka, supaya di hari kiamat kelak mereka tidak berkata, sebenarnya dahulu kami tidak mahu, tidak tahu tentang perkara ini, iaitu tentang persaksian ini. Hujah hanya dapat didirikan ke atas mereka melalui perutusan rasul-rasul dan fitrah yang dijadikan di dalam diri mereka. Hujah ni betul tak? Betul. Tetapi tidak menafikan bahawa sebelumnya ada perjanjian, sebelumnya ada perjanjian di alam roh. Kenapa tidak dijadikan tiga-tiga terus? Memanglah Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil pertanggungjawaban kecuali selepas diutuskan rasul. Hujah yang sama kita jawab balik. Kalau macam tu, kenapa masukkan fitrah? Fitrah juga tidak menjadi hujah. Kalau seorang anak itu lahir dengan fitrah, kemudian dia meninggal, dia duduk dengan keluarga Yahudi, mak dia Yahudi, ayah dia Yahudi, jadi keluarga Yahudi, tapi meninggal sebelum baligh juga, dan dia belum dipertanggungjawab, dipertanggungjawabkan. Jadi sama juga fitrah tadi, fitrah lahir, fitrah dan juga persaksian di alam roh hanya diambil tanggungjawab setelah datangnya seruan dan perutusan rasul. Jadi kenapa kita nak tolak berita berkaitan dengan persaksian di alam roh tapi mengikrarkan fitrah? Sepatutnya dan sebaiknya terima ke semuanya. Ini hujah kelima, lima hujah disebut Ibn Qayyim Ibn Abil Is, dan kita jawab. Yang keenam kita baca hari ini, muka surat 299. Allah memperingatkan mereka tentang perkara itu supaya mereka tidak berkata pada hari akhirat kelak, sesungguhnya kami tidak tahu tentang perkara itu. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami adalah lalai, iaitu tidak sedar, tidak diperingatan, tidak ingat tentang hakikat perkara ini. Hakikat perkara ini, hakikat tauhid ini. Kalau sebut hakikat tauhid ini menyokong pandangan kedua, tapi terjemahan sini tentang persaksian ini. Jadi mereka kata, Allah Subhanahu wa taala kata kenapa Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan mereka di alam roh supaya di hari kiamat nanti mereka tak kata kami tak diperingatkan tentang tauhid ini. Okay. Jadi kata beliau, memang maklum bahawa mereka lupa bahawa mereka dikeluarkan dari tulang sulbi Adam, dan Allah mengambil persaksian mereka semua pada ketika itu.
tidak seorang pun daripada kalangan mereka yang ingat tentang perkara ini. Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah, sama macam tadi, mereka pada hari kiamat akan kata, kami supaya persaksian telah diambil terhadap kalian, supaya kalian tidak menjawab pada hari kiamat, kami tidak ingat atau kami tidak diberi peringatan. Artinya, kalaulah persaksian itu, kata Ibn Abil Aziz, persaksian itulah persaksian di alam roh, mereka ada hujah. Sebab memang mereka tak ingat. Betul? Tak ingat. Ayatnya pula kata, supaya kamu tidak berhujah demikian. Jadi kata Syekh, mesti peristiwa ini yang dimaksudkan dengan persaksian inilah persaksian setelah kita dilahirkan. Iaitu, ya, ini baru-baru kita ingat. Jawapan macam mana? Jawapan? Jawab terus boleh? Jawab terus. Kita kata bahawa yang dimaksudkan di sini ialah mereka ghafilin, inna kunna an hadha ghafilin, supaya kalian tidak berkata bahawa kami kalian tidak berkata pada hari kiamat, kami tidak diingatkan tentang perkara ini. Perkara itu ialah, yang dimaksudkan ialah at-tauhid, seperti mana yang diterjemahkan oleh penulis. Sepatutnya tak sebutkan tauhid sebab penulis sedang berhujah untuk memenangkan pandangan yang lain, walaupun tauhid, hakikat tauhid inilah ialah yang kita terjahkan. Sekarang ni kita diperingatkan yang di ketika kita diambil syahadah atau isyhad, mengambil mithaq, ya, dan juga persaksian ada isyhad di alam ruh. Isyhad tentang apa? Tentang tauhid, betul? Dan fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, di atas fitrah apa? Tauhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kebesaran Allah di alam ini tentang tauhid ar-rububiyah, dan rasul-rasul diutuskan tentang apa? Tentang tauhid. Jadi yang dimaksudkan situ ialah supaya ayat yang sebenarnya, kalau kita maknakan tauhid, supaya pada hari kiamat kamu tidak menjawab bahawa kami tidak tahu tentang tauhid, sedangkan kamu telah diberikan, diingatkan ketika di alam roh, kalian telah diberikan fitrah untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, kalian telah diberikan tanda-tanda kebesaran Allah di atas alam ini, kemudian rasul datang lagi terangkan tentang tauhid, tidak ada hujah. Jadi makna jadi lainlah kalau yang dimaksudkan dengan supaya kami supaya kamu tidak berkata kami tidak ingat tentang persaksian, bukan sebab persaksian, tapi tujuan persaksian kami tidak ingat tentang tauhid. An hadza situ, inna kunna an hadza, hadza di situ ialah makna at-tauhid. Walaupun yang diterjemahkan oleh Syekh ialah al-isyhad, iaitu persaksian. Sampai sini boleh tangkap? Okey, insyaAllah. Firman Allah ketujuh hujah beliau bawa. Firman Allah Subhanahu wa taala, au taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim, ataupun kalian akan menjawab, itu ayat seterusnya, tak ada dalam kitab kita tapi ada dalam Quranul Karim, ayat 173 surah Al-A'raf. Aw taqulu inna ma asyraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim. Allah kata, ataupun kamu bagi alasan hari kiamat nanti bahawa yang melakukan syirik itu ialah bapa-bapa kami, manakala kami zuriat yang datang kemudian ini hanyalah mengikut apa yang ditinggalkan oleh bapa-bapa kami. Okey, maknanya begitu. Kemudian kata Syekh kata Allah menyebut dua hikmah daripada persaksian ini. Persaksian kata Syekh ini untuk persaksian tentang fitrah dan juga tentang ayat-ayat rububiyah. Kata Syekh, iaitu supaya mereka tidak mendakwa mereka terlupa. Tak ada jawab terlupa lah, sebab kamu hidup kat dunia ni nak lupa apa? Kamu memang nampak kebesaran Allah, fitrah kamu ni. Atau mereka mendakwa mereka hanya bertaklid atau hanya ikut mak bapak, sedangkan Allah dah bagi akal kamu, Allah bagi fitrah pada kamu, Allah berikan Allah telah berikan pada kamu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, orang yang lupa tidak mempunyai perasaan, ataupun kita buat ayat sikit, tidak merasa apa-apa. Orang lupa tak ingat apa-apa, tak merasa apa-apa. Dan orang yang bertaklid hanya mengikut orang lain sebagai ikutan. Kedua-dua hikmah ini tidak akan terhasil kecuali apabila ada hujah yang terhasil daripada perutusan Rasul dan fitrah. Kata Syekh, hikmah tadi kata pertama kami tak ingat.
Hujah kedua kata kami cuma ikut. Dua benda ni tidak terhasil, kata Syekh, kalau kita maknakan persaksian itu ketika di alam roh. Di alam roh, kita tak ikut orang. Alam roh ketika itu semua di kan. Dan kita juga ketika di alam roh, kita tak ingat. Jadi dua-dua ini tidak terhasil daripada terhasil, kecuali tidak terhasil dua hikmah ini, kecuali ditafsirkan tentang persaksian. Inilah persaksian ketika kita dilahirkan dalam keadaan fitrah dan Allah SWT menyediakan alam ini dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Faham maksud hujah Syekh? Ya. Okey, yang ke-8. Mesti kita jawab insya-Allah. Allah berfirman, iaitu firman dalam surah yang sama kat hujung ayat 173, Allah kata, "Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun?" Adakah kamu ingin musnahkan kami dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang sesat terdahulu? Kata Syekh, iaitu ancaman terhadap mereka disebabkan keingkaran dan syirik yang mereka lakukan disebabkan oleh apa yang mereka mencanggah dan mendustakan para rasul. Sesungguhnya Allah telah memberitahu bahawa Dia tidak akan memusnahkan satu kawasan dengan zalim sedangkan penduduk kawasan itu berada dalam keadaan lalai. Zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Dan tidak diperingatkan. Sebaliknya Dia membinasakan mereka setelah memberikan peringatan dan amaran dengan mengutuskan para rasul. Kata Syekh, ayat kat hujung kata afatuhlikuna bima fa'alil mubtilun, iaitu dalam ayat setelah Allah SWT mengambil persaksian daripada zuriat-zuriat Adam, kemudian Allah berikan dua alasan. Pertama, Allah kata antakulu yaumal qiyamah, supaya kalian, kenapa diambilkan perjanjian dengan Adam? Pertama, supaya antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tak jawab pada hari kiamat, kami tak diperingatkan, kami lupa. Yang kedua, ataupun kalian berkata di hari kiamat, au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim, ataupun kalian kata yang melakukan syirik ialah bapa-bapa kami, kami ini zuriat-zuriat yang datang kemudian hanya ikut bapa-bapa kami. Dua hikmah ini, kata Syekh, hanya berlaku apabila kita dah wujud di atas muka bumi ini, bukanlah berlaku ketika di alam roh. Okey, seperti mana disebutkan tadi. Lepas tu, dan yang ke-8 tu, ke-7. Yang ke-8, Syekh kata lagi, ayat afatuhlikuna bima fa'alil mubtilun, adakah Allah Subhanahu wa taala, adakah kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala, nak musnahkan kami atau nak mengazab kami dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat, orang-orang terdahulu? Kalaulah perjanjian ini berlaku di alam zuriat, Allah tak berkata begitu. Betul? Kerana mesti perjanjian dan persaksian ini berlaku ketika di alam dunia. Kerana ayat ini menunjukkan bahawa mereka melakukan perlanggaran dan pencanggahan terhadap agama Allah setelah mereka diutuskan rasul. Jadi jawapan untuk yang ke-8 ke-9, saya faham idea yang ada, apa hujah yang dibawa oleh Syekh, jelas. Kita jawab dengan jelas, kalaulah kita jawab balik dengan alasan yang sama, kita tidak menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengazab ataupun hanya mengambil kesalahan terhadap umatnya setelah diutuskan para rasul. Sebelumnya Allah tidak mengambil pertanggungjawaban. Kita tak menafikan. Sebagaimana pensyarah kitab ini, Ibn Abil Aiz mengatakan bahawa setelah diutuskan rasul baru diambil peringatan, dan juga begitu juga kita juga mengatakan bahawa setelah diutuskan rasul baru diambil pertanggungjawaban apa yang berlaku di alam roh. Sebagai sama juga, tambahlah ketika, tidak perlu menafikan persaksian yang pertama. Yang ke-9, sesungguhnya Allah telah mengambil ni hujah yang ke-9, kata Ibn Abil Aiz. Sesungguhnya Allah telah mengambil persaksian daripada setiap orang daripada mereka ke atas diri mereka sendiri bahawa Dia adalah Tuhan yang menjadikannya. Allah telah
menggunakan persaksian ini sebagai hujah di banyak tempat dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Inilah kandungan hujah yang diminta mereka membuat persaksian ke atas diri mereka serta mereka diperingatkan dengan para rasul-rasulnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard?" Rasul berkata, patutkah berlakunya sebarang syak tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Okay. Jadi kata Syekh, okay, ayat ini Allah SWT dalam banyak ayat Quran Karim memberitahu bahawa Allah SWT telah mencampakkan fitrah dalam hati manusia untuk kenal Allah. Sehingga ketika kita bertanya kepada golongan musyrikin dan orang kafir, siapakah yang ciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab, Allah yang menciptakan. Kemudian Rasul-rasul ketika datang jumpa dengan orang kafir, apa Rasul kata? Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard? Adakah kalian syak lagi siapa yang ciptakan langit dan bumi? Sebab benda ni, kenapa Rasul kata begitu? Kerana perkara ini memang dah wujud dan mereka faham dan tahu tentang perkara tersebut. Kenapa, apa jawapannya? Kita jawab balik. Kita kata betul makna ni. Kita tidak berbeza pandangan, tetapi apa yang dibawa ini tidak menafikan bahawa berlakunya perjanjian lagi sebelum itu. Sama juga. Okay. Yang ke-10. Allah menjadikan di dalam hati manusia kita semua ini, iaitu ayat-ayat Allah. Kita buat ayat mudahnya, Allah menjadikan di dalam hati manusia tanda keesaannya, tanda kerububiahnya, iaitu merupakan petunjuk yang jelas dan terang serta semestinya membawa maksud kepada tujuan yang hendak dibuktikannya. Ini adalah sifat-sifat atau ciri-ciri tanda-tanda bukti yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tanda-tanda yang Allah berikan, tukar sikit maknanya senang. Semua tanda-tanda Allah yang Allah berikan, semua tanda yang jelas. Allah tak datangkan satu bukti yang tak jelas. Satu hujah yang tidak jelas. Dengan hujah Al-Quran Karim, semuanya membawa hujah yang jelas yang menyebabkan hati kita dan juga akal kita menerimanya. Hati kita puas, akal kita rasa puas. Kita rasa tenang, akal kita rasa terjawab segala persoalan. Inilah dia sifat dari dalil Allah Subhanahu Taala. Kata Syekh, Allah dah menjadikan dalam hati kita ada fitrah untuk mengetahui yang mana benar, yang mana salah. Oleh kerana fitrah itulah kita dipertanggungjawabkan. Bukanlah persaksian yang pertama. Kita jawab balik sebelum habis baca. Kata sama juga maknanya, kita tidak menafikan perkara ini. Cuma yang kita beritahu bahawa telah berlaku persaksian sebelumnya, sebelum adanya fitrah, sebelum diutuskan Rasul. Hujah yang ke-9, tentukan nombor yang ke-9 dengan 10. 9, Syekh fokus kepada fakta berkaitan ar-rububiyah. Yang ke-10, Syekh fokuskan terhadap fakta berkaitan al-fitrah. Kita nampak sama, tapi sebenarnya kita gabungkan sekali. Ke-9, cerita tentang ar-rububiyah. Yang ke-10, cerita tentang fitrah. Dua-duanya telah Allah SWT sediakan. Kita jawab yang jawapan yang sama. Fitrah dan ar-rububiyah ini memang wujud dalam jiwa kita, dan semuanya hanya diambil pertanggungjawaban setelah diutuskan Rasul. Jadi kita begitu juga tambahlah sikit. Tambah juga persaksian kita di alam ruh tidak diambil pertanggungjawaban kecuali setelah diutuskan para rasul. Okey. Kita sambung, tinggalkan pandangan saya dulu. Sambung apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Al-Ais. Dan perkara ini penting, kita faham kedua-dua kaul. Kenapa? Supaya bila ada orang berbeza dalam masalah ini, jangan kita keluarkan mereka daripada Al-Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang masalah khilaf ni kenapa kita tahu? Kadang-kadang kita nampak sahaja orang beza daripada kita, habis keluar. Lepas tu kita belajar, kita perlu tahu yang manakah perbezaan pandangan yang menyebabkan seorang itu bila buat salah, kita kata dia terkeluar daripada manhaj Al-Sunnah Jamaah. Yang manakah kesalahan, bukan kesalahan, pandangan yang berbentuk hanyalah perbezaan pandangan dalam di kalangan Al-Sunnah sendiri. Kita kena kata masalah ini bukanlah masalah usul, ialah masalah-masalah furu', kalau kita namakan sebagai furu', atau masalah-masalah terpencil, perbezaan yang berlaku dalam masalah akidah. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu dapat dikesan dengan fitrah yang dijadikan oleh Allah pada manusia dan yang tidak akan bertukar ganti. Setiap bayi yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah. Anak tidak dilahirkan atas anak
tidak dilahirkan atas fitrah lain selain daripada fitrah ini. Ini merupakan perkara yang diterima oleh semua orang. Ia tidak akan berubah dan tidak bertukar. Ia telah dibincangkan sebelum ini. Kata Syekh, bila Syekh terang kata fitrah, Syekh kata fitrah ni tak ada orang nafikan. Jadi makna ayat tadi ialah perkataan fitrah. Kita setuju bahawa fitrah, makna tadi boleh dimaknakan fitrah, dan tetapi yang kita bincangkan tidak menafikan bahawa ayat tadi merujuk kepada peristiwa asal, iaitu persaksian yang berlaku di alam ruh. Okay. Kata Syekh lagi, Syekh kata, okay, Ibnu Athiyah, iaitu seorang ahli tafsir, ulama tafsir dan lain-lainnya telah memahami perkara ini. Artinya hujah-hujah yang dibawa oleh Ibn Abil Aiz sekarang dan Ibn Qayyim, Ibn Taymiyyah rahimahullah, hujah ni bukanlah ahli tafsir yang berbeza pandangan dengan mereka yang tidak tahu. Kata beliau, Ibn Athiyah antara yang mempertahankan pandangan yang saya sendiri bersetuju dengannya. Kata Syekh, Ibn Athiyah dan lain-lainnya telah memahami perkara ini. Beliau kata bukan mereka tak tahu, siap orang yang berbeza pandangan dengan aku bukanlah tak tahu apa yang aku beritahukan ini. Nampak adab, bagaimana adabnya ulama sesama mereka. Setelah beliau hujah detail, beliau kata Ibnu Athiyah dan juga yang lain-lainnya, ada tafsir yang lain, bukanlah mereka tak tahu apa yang aku hujahkan sekarang ni, ya? Akan tetapi mereka cenderung, ini kesilapan dalam terjemahan, bukan membantah. Walakin habu mukhalafat zahiratil habu, artinya mereka takut untuk berbeza, bukan suka membantah, bukan cenderung untuk membantah. Padam terus, yang salah terjemahan. Waqad tafattana li hadha Ibnu Athiyah wa ghayruhu, Ibnu Athiyah dan yang lain telah memahami dan telah menyedari apa yang aku sebutkan ini. Walakin, akan tetapi, habu mukhalafata zahira zahiri tilkal ahadith, akan tetapi mereka takut untuk bercanggah dengan hadis-hadis yang zahir berkaitan perkara itu. Allati fihi, yang mana dalam hadis itu, at-tasrih bi anna Allah akhrajahum, iaitu dalam hadis telah menerangkan dengan jelas bahawa Allah Subhanahu taala mengeluarkan anak-anak, mengeluarkan mereka. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil persaksian daripada mereka ke atas diri mereka, di atas diri mereka. Thumma a'adahum, kemudian Allah kembalikan mereka, iaitu kembali kepada kepada tiada. Allah kembali. Kata Syekh, benda ni apa yang aku terangkan sekarang bukanlah benda yang tak diketahui oleh ulama-ulama yang berbeza pandangan dengan aku. Tetapi kenapa mereka berpandangan bahawa ayat ini ialah maknanya berlaku, persaksian dalam ayat ini berlaku pada alam roh, kerana mereka takut untuk berbeza dengan hadis-hadis yang dengan jelas menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan zuriat Adam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil persaksian daripada mereka ketika tersebut. Kerana ulama takut dengan hadis-hadis tersebut. Manakala Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah dan juga Ibn Abil Aiz, mereka berpandangan bahawa hadis-hadis yang berkaitan tersebut tidak sabit marfu'nya, yang sabit hanya mauquf. Hadis mauquf terhadap Ibn Abbas dan mauquf terhadap sebahagian sahabat Ibn Abbas dan juga Ibn Umar. Sebenarnya kita bincangkan sebelum ini. Jadi kata ulama-ulama yang tidak berpandangan seperti beliau kerana mereka takut berbeza pada hadis. Sedangkan hadis-hadis itu hukumnya adalah hadis mauquf. Hadis mauqufah terhadap atau terhenti atau merupakan qaul sahabat, bukanlah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jawab balik, sabit hadis itu sahih marfu'. Bila sabit satu hadis marfu' dan mauquf, apa terjadi? Keadaannya terjadi apa? Yang terjadi hanyalah ziyadatu thiqah, bertambah thiqah. Kalau seorang beliau kata ada hadis yang marfu', ada yang mauquf, yang sahih mauquf. Kita kata datang ulama cek riwayat hadis tadi, yang mauquf pun sahih, yang marfu' pun sahih. Keadaan itu berlaku kenapa? Itu menambahkan lagi kekuatan pada hadis. Sahabat-sahabat sekali meriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang lain mereka terus berkata dengan qaul Nabi, tapi mereka tidak menisbahkan pada Nabi. Kadang-kadang kita cerita tentang suatu sunnah, kita tak sebut qaul Rasulullah, kita terus cerita bahawa sunnah perkara begini yang baik, begini yang buruk.
Jadi itu menambahkan lagi kekuatan terhadap hadis. Itu jawapan kita dah. Nah, walau bagaimanapun perkara ini perkara khilaf yang mudah untuk kita faham. Kita baca sedikit apa yang ditulis oleh penterjemah. Yang mana kita dapat betulkan sikit, kita betulkan, okay. Dan memang sikit saja kesilapannya. Ibnu Athiyah dan lain-lainnya telah memahami perkara ini. Akan tetapi mereka cenderung untuk takut untuk berbeza dengan zahir hadis-hadis yang jelas menyatakan bahawa Allah mengeluarkan mereka, iaitu anak Adam, dan mengambil persaksian daripada mereka terhadap diri mereka, kemudian Allah mengembalikan mereka semula kepada keadaan asalnya. Begitu juga beliau meriwayatkan dua pendapat oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi dalam Syarh Ta'wilat. Wa kadzalik haka al-qawlain Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Dan begitu juga Syekh Abu Mansur Al-Maturidi telah menakalkan kedua-dua kaul ini. Betulkan terjemahannya. Beliau di situ atukar. Begitu juga beliau meriwayatkan. Bukan beliau, begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu pengasas ataupun orang yang dinisbahkan kepadanya madhab Al-Maturidi. Begitu juga Abu Mansur Al-Maturidi meriwayatkan dua pendapat ini. Ini dua pendapat. Dua pendapat berkaitan dengan tentang tafsir ayat ayat yang kita bacakan tadi. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam. Ayat ni Abu Mansur Al-Maturidi dalam kitab beliau Syarh Ta'wilat atau Ta'wilat Al-Sunnah Wal-Jamaah, Ta'wilat Al-Sunnah, iaitu kitab Abu Mansur Al-Maturidi, beliau menceritakan tentang dua-dua pandangan. Kedua-dua pandangan ini beliau mentarjihkan pendapat kedua. Beliau membincangkannya dan cenderung kepada pendapat itu. Abu Mansur Al-Maturidi cenderung kepada pandangan seperti Ibn Athiyah dan cenderung seperti apa yang yang ana tarjihkan, iaitu Abu Mansur Maturidi menakalkan dua kaul tapi cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahawa persaksian itu berlaku di alam roh. Tidak ragu lagi. Okey, sekarang kita dah dan ayat dah habis lah, selesai. Dah selesai cerita tentang ayat-ayat, hujah-hujah berkaitan ayat tersebut. Sekarang baru masuk tentang bab fitrah, bab rububiyah yang disepakatkan. Tidak ada khilaf lagi. Sampai sekarang ada soalan tak? Jelas tak apa yang kita bincangkan? Jelas kan? InsyaAllah. Jadi yang penting bila dengar ayat tadi, ada dua pandangan. Bila bahawa Allah mengambil persaksian daripada zurat-zurat Adam, dan Allah berkata kepada mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, bahkan ya Allah. Dan Allah berkata demikian, Allah melakukan demikian supaya mereka tidak berkata pada hari kiamat, kami nanti kami tidak peringatkan tentang perkara ini. Dan juga mereka tidak berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti bahawa yang melakukan syirik hanyalah bapa-bapa kami. Kami yang generasi kemudian hanya mengikuti jejak langkah mereka. Adakah kamu ingin husnahkan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang terdahulu? Jadi makna ni, ada dua pandangan. Pandangan pertama mengatakan kejadian ini berlaku di alam ruh, jadi kejadian persaksian. Dan pandangan yang kedua mengatakan bahawa kejadian ini, persaksian ialah persaksian setelah diutuskan, setelah dilahirkan seorang di atas muka bumi. Okey. Kalau tak ada soalan, kita sambung. Okey. Tidak ragu lagi, mengakui rububiyah Allah adalah perkara yang menepati fitrah, dan syirik adalah perkara yang mendatang. Tidak diragui bahawa tauhid itu adalah asal fitrah, dan syirik itu adalah suatu perkara yang berlaku kemudian. Jelas, tauhid adalah asal, syirik adalah kemudian. Tidak seperti teori Darwin dan sebagainya, teori-teori Eropah yang mengatakan bahawa manusia bermula dengan manusia ini hidup dalam keadaan animisme pada asalnya, kemudian mereka akhirnya bertukar membentuk agama dan percaya kepada satu Tuhan.
Kita katakan bahawa manusia ini diciptakan dalam keadaan fitrah sejak pada awalnya. Kemudian setelah 10 kurun barulah berlaku syirik seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia pada asalnya memang diciptakan dalam keadaan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kana nas ummatan wahidatan. Fa ba'athallahu an-nabiyyin mubashshirina wa mundzirin. Manusia dulu ialah umat yang satu di atas tauhid Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah diutuskan rasul-rasul dan nabi-nabi untuk membawa khabar gembira dan khabar peringatan. Kerana pada asal kejadian manusia itu pada zaman Nabi Adam alaihissalam, Adam telah diturunkan azam ke bumi dalam keadaan kenal pada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Adam alaihissalam telah melakukan ibadah yang begitu banyak untuk anak-anak Adam, dan manusia kekal dalam keadaan tauhid selama 10 kurun sebelum berlaku syirik pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang menyebabkan Nabi Nuh diutus dan diangkat menjadi rasul untuk memperbetulkan syirik yang berlaku pada zaman beliau. Jadi ini tauhid ataupun fitrah, kejadian manusia, kejadian asal usul manusia. Begitu juga manusia secara personal. Manusia secara personal, tiap-tiap orang, okay, secara personal, tiap-tiap yang lahir di atas muka bumi ini, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kita kata jenis manusia ini, keturunan kita dan manusia secara keseluruhannya bermula dengan manusia pertama Adam alaihissalam dah kenal Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ini bermula dengan tauhid. Kemudian secara personal, kita juga ketika lahir sahaja dalam semuka bumi ini, kita telah ditanamkan dengan fitrah tauhid. Jadi kata Syekh, tidak ragu lagi mengakui rububiyah Allah adalah perkara yang menepati fitrah dan syirik adalah perkara yang mendatang. Kenapa sebab rububiyah? Sebab rububiyah lah yang fitrah. Manakala al-uluhiyah itu diperkenalkan oleh Rasul. Syariah, kita Nabi ajar, kita tahu bahawa Allah yang menciptakan sejak berfitrah. Tapi macam mana nak sembah Allah? Bagaimana cara benar untuk sembah Allah SWT? Itu dalam bab rububiyah. Sebenar. Kalaulah mereka gunakan fitrah, fitrah mereka kenal Allah, mereka dah dibekalkan akal. Akal mereka sebenarnya mengatakan bahawa kalau Allah yang ciptakan kita, maka kita perlu sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perkara itu hanya diambil pertanggungjawaban setelah diutuskan para rasul. Apabila okay, anak-anak akan mengikutnya daripada bapa-bapa mereka. Tidak ragu lagi mengakui rububiyah Allah adalah perkara yang menepati fitrah dan syirik adalah perkara mendatang. Anak-anak akan mengikutnya daripada bapa-bapa mereka. Apabila anak-anak berhujah pada hari kiamat kelak dengan mengatakan bahawa bapa-bapa mereka telah melakukan syirik dan kami hanya mengikut kebiasaan mereka seperti manusia mengikut kebiasaan bapa-bapa mereka dalam hal makan, pakaian dan tempat tinggal, jawapan bagi mereka ialah kamu semua telah mengakui Tuhan yang Maha Mencipta dan mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang kamu adalah Tuhan kamu yang tidak ada sekutu baginya serta kamu telah membuat persaksian tentangnya itu terhadap diri kamu sendiri. Jawapannya, kalau ada orang jawab, ada orang kafir jawab, kami ni memang lahir-lahir ayah mak bapak kami ni bukan Islam dan Muslim, lahir anda Muslim, kenapa nak ambil pertanggungjawapan? Jawapan untuk mereka ialah kamu telah diciptakan dalam keadaan fitrah, kamu telah diberikan akal, kamu telah diberikan ini dan itu seperti mana yang disebutkan oleh Syekh. Jadi jawapan ni, fitrah ini menjadi hujah setelah diutuskan Rasul. Bila dah diutuskan Rasul, diberikan fitrah asal begitu dan diberikan akal untuk memahami, maka tidak ada hujah bagi golongan yang dilahirkan dalam keadaan musyrik, dalam keadaan bukan Islam, untuk berhujah di depan Allah bahawa mereka hanya mengikut bapa-bapa mereka. Dan mereka sendiri mengaku terhadap diri mereka. Kenapa mereka mengaku? Sebab bila mereka berkata sesuatu, semua orang mengaku tentang rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata mengaku, tidak semestinya dengan mulut. Fir'aun mengaku tak? Mengaku ke Allah sebagai Tuhan dia? Mengaku. Tapi dalam hati dia.
Apabila seseorang berkata sesuatu, tak semestinya dia mesti kata aku bersaksi. Dia tak kata pun kalau dia dah percaya dengan satu benda, dia berkata dengan satu perkara, artinya dia telah mengaku. Lepas tu kata Syekh lagi, ini kerana persaksian seseorang terhadap dirinya sendiri merupakan pengakuannya terhadap sesuatu. Atau terbalik, ini kerana pengakuannya terhadap satu benda merupakan persaksiannya ke atas dirinya. Saya mengaku, kata semalam kamu masuk dalam bilik ni, betul tak? Betul. Betul tadinya dia dah bersaksi ke atas dirinya. Walaupun dia tak kata saya telah bersaksi kat diri saya bahawa saya masuk bilik tu, tak sebut pun cukuplah. Bila kata kita mengaku sahaja, artinya kita telah bersaksi ke atas diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan al-qist, keadilan, syuhada lillah, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran, walau ala anfusikum, walaupun perkara itu berlaku ke atas kamu, maksudnya kesan buruknya berlaku ke atas kamu. Kita mesti menegakkan keadilan, yang kadang-kadang bila kita bersaksi dengannya, yang terkena, yang terkesan ialah kita sendiri. Ini perintah Allah Subhanahu Wataala. Jadi orang yang mengaku terhadap suatu perkara, artinya dia telah bersaksi ke atas dirinya. Ini yang yang nak dibincangkan oleh Syekh. Bukanlah maksud ayat ini orang itu berkata aku memberikan persaksian ke atas diriku dengan perkara ini. Dalam ayat ini tak semestinya orang yang menegakkan keadilan mesti cakap aku bersaksi. Dia menegakkan satu, dia mengaku tentang suatu perkara, yang suatu keadilan, dan perkara itu sebenarnya memberi kesan ke atas dirinya. Tak perlu pun dia nak bercakap aku bersaksi. Bukan maksud ayat ini mesti kita kata aku bersaksi, aku bersaksi. Walaupun tak sebut bersaksi, ia tetap dianggap bersaksi ke atas dirinya. Bukanlah maksud ayat ini orang itu berkata aku memberikan persaksian ke atas diriku dengan perkara ini. Sebaliknya, sesiapa yang mengakui sesuatu bermakna dia telah memberikan persaksian terhadap dirinya sendiri. Mengapa kamu hendak menukar daripada pengetahuan dan pengakuan yang telah kamu berikan persaksian dengannya terhadap diri kamu kepada syirik? Ini bermakna kamu telah menukarkan daripada perkara yang maklum dan diyakini kepada perkara yang tidak diketahui hakikatnya. Okay. Ini kerana mengikut orang yang tidak mempunyai hujah berlainan dengan mengikut mereka di dalam adat kebiasaan dunia. Ini adalah hantaran adat kebiasaan dunia itu tidak diketahui daripada mereka ada kerosakan dan mengandungi maslahat bagi mereka. Tak sama hujah ni. Jadi kata Syekh, kalaulah di hari kiamat ada orang yang anak-anak golongan musyrikin, ketika dia tak ikut perintah Allah SWT, tak masuk agama Islam, dia berhujah kami hanya ikut mak bapak kami, bapak kami buat syirik kami ikut. Kata Syekh, tak sama. Ayat ini tidak menunjukkan bahawa mereka tak semestinya mereka perlu aku bahawa kami bersaksi atau mereka tak. Fitrah mereka telah memberitahu bahawa yang mana benar, yang mana salah. Jadi keadaan mereka mengikut ibu bapa mereka ialah mereka sepatutnya ikut yang membawa kebaikan mereka ialah ikut adat dunia. Cara pakaian, ikut bahasa mak ayah dia, ikut semua sekali. Dan ini adalah benda yang akan memberikan kebaikan dan maslahat pada mereka. Manakala bab agama, yang mana dalam hati mereka dah tahu bahawa mak bapa mereka melakukan syirik, berada dalam agama yang tidak benar, mereka tidak boleh ikut. Kerana perkara ini jelas, manakala syirik perkara yang batil, sepatutnya mereka hanya ikut terhadap ibu bapa mereka, boleh berhujah dengan Allah bila kalau berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Cara pakaian mak ayah kita, macam mana bahasa mak kita, makanan mak ayah kita, ini ikut nak kata kami ni anak-anak kemudian cuma terima je. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang dibuat kadang-kadang perkara dunia tidak memberikan mafsadah pada diri kita. Dan yang kedua, apa yang dilakukan itu membawa kebaikan pada kita. Keburukan tak bawa keburukan dan membawa kebaikan. Kita dalam satu kaum pakai baju sama, bawa kebaikan pada kita dan tidak bawa keburukan.
Tetapi berkaitan dengan syirik, kalau mak ayah kita duduk dalam agama kufur, kemudian kita kekal dalamnya, masa itu membawa keburukan jelas. Bererti orang-orang yang kekal dalam keadaan kufur dan tidak masuk pada Islam, sedangkan hati mereka mempersaksikannya, mereka dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan mereka itu. Iaitu mereka tidak diambil alasan atau tidak diterima alasan mereka mengatakan bahawa mereka hanya ikut ibu dan bapa, bapa mereka. Ini berlainan dengan syirik, kerana kamu telah mempunyai pengetahuan dan persaksian terhadap diri kamu sendiri yang menjelaskan kerosakannya dan disebabkannya kamu akan lari daripada kebenaran. Agama yang diterima, kita mula berapa tadi? Masih ada masa? Ana dah biasa berhabis lambat, jadi walaupun 10.40 jadi relax. Boleh ambil masa kita 5 minit lah, insyaAllah. Kita habis. Boleh ya, insyaAllah. Okay. Agama yang diterima oleh kanak-kanak daripada bapa mereka adalah agama yang dihasilkan melalui tarbiyah dan adat kebiasaan. Ia adalah untuk maslahat dunia. Agama maksudnya tukar agama, iaitu gaya hidup. Gaya hidup yang diterima oleh kanak-kanak daripada bapa mereka adalah gaya hidup yang dihasilkan melalui tarbiyah dan adat kebiasaan. Ia adalah untuk maslahat dunia. Ini kerana kanak-kanak mestilah ada orang yang menanggung mereka. Orang yang paling berhak terhadapnya ialah bapanya. Kenapa kita hukumkan anak-anak itu ikut kita? Kenapa bila kita berada di negara Islam dan bila lahir sahaja, ni cerita ni cerita zaman dulu, kita ada sistem khalifah di negara Islam yang mana adanya orang pembahagian warga negara berasal kepada Islam dan juga zimmi ataupun harbi sebagainya. Bila seorang kanak-kanak lahir daripada keluarga zimmi contoh, atau keluarga harbi, keluarga kafir harbi, sepatutnya kita kata apa hujahnya? Dia kan keluar-keluar, dia kan lahir dengan fitrah, sepatutnya anak dia Islam je lah. Paksa rampas anak daripada dia sebab dia lahir fitrah. Betul tak? Sepatutnya, logiknya, kalaulah kita kata bahawa ni kata hujah, akan ada orang hujah. Habis macam tu, kenapa budak-budak lahir daripada keluarga bukan Islam, kita tak ambil pada dia? Kerajaan boleh ambil sebab anak tu lahir kena agama Islam yang syirik ni bapa mereka. Kata Syekh, okay, gaya hidup ada juga agama yang diterima oleh kanak-kanak ni tadi daripada bapa mereka, gaya hidup mereka terima semua sekali, dan kanak-kanak mesti dipelihara. Orang yang paling layak dan paling berhak memelihara dan menjaga menterbih anak dia siapa? Orang yang melahirkannya, iaitu mereka sendiri. Sebab itulah kanak-kanak, tidak, anak-kanak yang lahir daripada perut bukan orang bukan Islam, walaupun mereka lahir dengan fitrah, tetapi kita hukumkan secara zahirnya, iaitu berkaitan urusan dunia, di dunia kita hukumkan mereka seperti ibu bapa mereka. Jadi kalau budak-budak tu hukumnya macam bukan orang Islam, walaupun mereka sebenarnya belum baligh, mereka sebenarnya masih berada dalam keadaan fitrah, tapi kita hukumkan seperti ibu bapanya, kerana ibu bapanya yang paling layak untuk mencorakkan anak yang dilahirkan mereka. Oleh itu, kata Syekh, syariat menjelaskan bahawa anak adalah mengikut agama kedua-dua ibu bapanya di dalam hukum dunia yang zahir. Artinya kat dunia kat zahir ni, kita hukumkan dia seperti mak bapak dia. Kalau dia meninggal, hukumkan kat mana? Anak orang bukan Islam meninggal sebelum baligh, kebui ke mana? Kafir. Ke Islam? Tak bukan Islam. Tapi dia kan fitrah? Tak. Zahirnya, amalah zahir, kita hukumkan seperti orang, seperti orang tua mereka. Okay, hukumnya begitu. Hari kiamat, cerita nombor dua. Di hari kiamat, Allah yang membezakan antara mereka. Ini akan dibincangkan. Apakah hukum, bagaimanakah, di manakah kedudukan kanak-kanak, di kanak-kanak musyrikin atau kanak-kanak orang yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ini mengikut pendapat yang sahih, tidak akan diberikan balasan oleh Allah sehinggalah kanak-kanak itu mencapai umur baligh dan berakal, serta boleh didirikan hujah ke atas mereka.
Pada ketika itu kanak-kanak tersebut wajib mengikut agama ilmu dan akal, mengikut agama ilmu dan akal, iaitu yang dapat diketahui dengan akalnya bahawa ia adalah agama yang sahih. Jadi kanak-kanak ikut mengikut agama mereka, tapi setelah mereka baligh, mereka perlu ikut agama yang mereka tahu daripada ilmu dan akal yang Allah SWT berikan kepada mereka. Ha? Kalau mereka berfikir, pasti mereka akan tahu yang manakah agama yang benar. Sekiranya bapa-bapanya terdiri daripada mereka yang mendapat petunjuk seperti Nabi Yusuf yang bersifat benar bersama-sama agama bapanya Ibrahim, Ishak dan Yaakub, firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'tu millata aba millata aba Ibrahim wa Ishak wa Yaakub, dan aku menurut agama bapa dan datuk nenekku Ibrahim dan Ishak dan Yaakub. Dan juga Nabi Yaakub berkata kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah selepas aku? Mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak, kami menyembah menyembah Tuhan datuk nenekmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Sekiranya bapa-bapanya mereka yang menyembah para rasul, membantah para rasul, maka dia hendaklah mengikut para rasul sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Saya rasa di sini ada sedikit penterjemahan dari segi perkataan yang disusunkan tidak sesuai. Cuma kita faham maknanya secara umumnya. Kalaulah kanak-kanak itu yang memang ibu bapa mereka di kalangan kaum muslimin, seperti mana Yusuf alaihissalam berkata kepada sahabatnya yang berada di ketika berdakwah pada dua orang sahabatnya yang berada dalam penjara bersama, kata, aku adalah Yusuf, ikut aku beragama dengan agama bapa dan nenek moyangku, iaitu Ibrahim, Ishak dan Yaakub. Nama-nama rasul semua orang tahu. Nama-nama rasul diketahui. Jadi agama ku agama tauhid. Jadi orang Islam memang jadi agama Yusuf mengikut agama ibu bapa mereka. Itu yang disebutkan oleh Syekh. Manakala bagi orang yang lahir dalam keadaan bukan Islam, ayat yang sesuai untuk mereka ialah ayat yang di bawah, wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wajibkan kepada tiap-tiap insan itu melakukan kebaikan terhadap kedua ibu bapa mereka. Ini pesan Allah Subhanahu taala. Wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekiranya mereka berdua memaksa kamu untuk buat syirik. Iaitu bila kamu paksa kamu untuk buat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, iaitu melakukan syirik dengan sesuatu, iaitu merupakan sesuatu yang tidak diberikan ilmu padanya, fala tuti'huma, jangan kalian mentaati mereka berdua, wasahibhuma fid dunya ma'rufah, hendaklah kalian bergaul dan juga bersahabat dengan mereka di dunia ini dengan cara pergaulan yang terbaik. Jadi ayat, kalaulah kanak-kanak muslim betullah ikut mak ayah dia, macam mana yang berlaku pada Nabi Yusuf AS, begitu juga ketika anak Nabi Yaakob menjawab soalan ayah mereka, kami akan sembah Tuhan kamu, Tuhan bapa-bapa kamu Ibrahim, Ismail, Ishak, itu untuk orang Islam. Untuk orang yang lahir dan ibu bapa bukan Islam, maka mereka ayat yang untuk sesuai untuk mereka adalah ayat dalam surah Luqman yang kita bacakan tadi. Sesiapa yang mengikut agama bapa-bapa mereka tanpa memahami dan tanpa mengetahuinya, malah dia beralih daripada kebenaran yang sedia maklum kepada agama itu, maka ini maknanya mengikut hawa nafsu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'aw wala yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati daripada datuk dan nenek moyang kami. Patutkah mereka menurutnya
sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apapun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat menemplak orang-orang yang ikut hawa nafsu dan dengan alasan mengikut mak ayah mereka, sedangkan mereka dah diberikan akal untuk kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan kebanyakan manusia yang dilahirkan di dalam Islam yang mengikut salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya dalam i'tiqad dan mazhab yang dijalaninya. Sekalipun ini dilakukan secara salah tanpa mengetahui dan memahaminya, dia hanya menjadi Muslim kerana tinggal di dalam kawasan Islam, bukannya menjadi Muslim secara pilihannya. Orang ini apabila ditanya di dalam kuburnya, siapakah Tuhan engkau, dia akan menjawab, aku tidak tahu, aku mendengar orang ramai mengatakan sesuatu lalu aku mengatakannya juga. Kata makna secara umumnya, okay, ada di kalangan orang Islam yang macam mana nak hujah. Tadi cerita orang kafir, orang Islam pula, orang Islam lahir dengan mak bapak dia Islam, jadi untunglah dia orang. Dia kata yang tadi lahir keadaan mak bapak kafir, jadi dia orang kena, Allah dah bagikan akal untuk mereka faham. Tapi macam mana pula Orang Islam tiba-tiba dah jadi Islam macam tu je. Untunglah lahir-lahir dah Islam. Kan ramai orang jawab macam tu. Untunglah orang Islam kalau hukum macam tu. Orang kafir masuk neraka kerana lahir dengan keadaan bukan daripada mak bapak bukan Islam. Untunglah orang lahir dengan keadaan kan Islam. Kata Syekh, Syekh kata orang Islam yang lahir daripada mak bapak Islam, dia hanya menjadi Islam kerana keadaan sekeliling, bukan dengan kefahaman, bukan dengan amalan yang dilakukan. Mereka inilah yang diazab dalam kubur. Bila tanya mar rabbuka, dia tak tahu dan dia jawab ha. Kata Syekh, sama juga. Sama ada kamu asal Muslim ataupun lahir dengan mak bapak Islam atau lahir dalam keadaan mak bapak bukan Islam, semuanya diuji dan semuanya diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini insya-Allah. Silakan. Kita berlambab kalau cerita tentang ayat ini diturunkan terhadap orang-orang musyrikin yang mengikut agama ibu bapa mereka dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu jelas maknanya. Cuma kita mengambil pengajaran. Alasan mengikut ibu bapa itu tidak menjadi hujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengambil persaksian bagi kita ialah sejauh mana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikut Nabi bab yang besar, bab tauhid. Dan mengikut Nabi juga dalam bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut Nabi juga dalam bab-bab yang lain. Jadi alasan yang sama tidak boleh dipakai alasan bila sahaja kita buat satu benda kerana kita bagi alasan itu yang kita terima daripada keturunan kita, daripada nenek moyang kita, daripada budaya kita. Hujah ini tertolak dalam semua bab. Cuma yang kita bincang di sini, ayat ini asalnya cerita tentang orang-orang yang menerima atau ikut agama selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bila tahu bahawa agama itu cerita agama, dia berkaitan dengan keseluruhan agama. Cuma fokus perbincangan sekarang ia berkaitan dengan tauhid. Boleh dipakai untuk istisyhad. Bukanlah kita kata makna ayat ini cerita tentang orang-orang buat bid'ah dan sebagainya. Tidak. Tetapi berhujah dengan apa dilakukan ibu bapa tidak adalah hujah yang tertolak di depan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah akan tiap-tiap orang diberikan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka diberikan akal dan mereka telah diutuskan rasul kepada mereka dan masing-masing tertegak hujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tertegak hujah Allah ke atas mereka dan mereka akan dipertanggungjawabkan. Atau saya nak habis satu perenggan lagi boleh? Satu perenggan je kerana cerita tak habis. Okey. Orang yang mempunyai fikiran hendaklah memerhatikan perkara ini dan dia hendaklah menasihatkan dirinya, bangun bersamanya dan melihat dengan kumpulan manakah dia bergabung. Allah akan memberikan taufiknya. Ini adalah tauhid rububiyah. Ini kerana tauhid rububiyah tidak perlu kepada dalil kerana ia sudah tertanam dalam fitrah. Bukti yang dekat
yang boleh diperhatikan oleh seseorang adalah terhadap dirinya sendiri tatkala sebagai titisan air mani. Dia keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian titisan air mani itu menjadi tersimpan di tempat yang kukuh dalam tiga kegelapan. Ini semua ayat Quran Al-Karim. Urusan tiga kegelapan apa dia khilaf yang panjang lah. Yang penting kita baca sekarang kerana semua ini berkaitan dengan yang diterjemahkan ini semua daripada ayat-ayat Quran. Jadi berkaitan dengan kejadian kita daripada awal hingga akhir Allah ceritakan secara detail. Semua ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Urusan kedua-dua ibu bapa dan semua makhluk langsung tidak ada kaitan dengannya. Mereka semua tidak campur tangan dalam menjaganya. Sekiranya air mani itu diletakkan di atas papan atau lantai, kemudian semua bijak pandai berkumpul untuk menjadikannya sesuatu yang ada rupa bentuk, nescaya mereka tidak akan berupaya melakukannya. Ya Allah SWT ciptakan kita. Kalau kita perhatikan, Allah ciptakan kita berair mani dengan segala prosesnya sampai dah akal sekarang. Ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang ambil air mani, buat orang. Bagi tamuji kan sekarang orang cuba nak buat. Takkan berjaya. Berjaya juga dengan berakhir dengan kemusnahan. Berakhir dengan kemusnahan kerana Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencipta, Allah kata allazi khalaqa. Allah yang menciptakan, fasawwa, dan Allah akan sempurnakan kejadian tersebut. Thumma qaddara fahada. Kemudian Allah kadarkan yang kadar yang paling sesuai, fahada, dan Allah ajarkan cara untuk gunakan apa yang Allah ciptakan. Takkan berlaku pada yang lain. Kita boleh, bila kita orang yang buat bayi tabung uji, adakah dia Tuhan? Tidak, dia hanya tahu asbab. Sebagaimana kita cerita di cikgu di negara China yang potong daging. Mana nak cerita dulu. Dia potong daging dalam kelas sains, kemudian diletakkan, dibagikan semua pelajar. Dia potong daging, contohnya pelajar 30 orang, dia potong daging pada 30 bahagian, kemudian diletakkan dalam bekas masing-masing pelajar, kemudian dititiskan bahan untuk mempercepatkan busuknya, kemudian ditutup. Pada minggu depan dia suruh pelajar buka. Bila buka dia kata, kita dah berjaya cipta ulat. Jadi siapa cipta ulat? Kita. Tuhan ada tak ada? Tuhan di mana? Tuhan tak ada. Yang cipta adalah kita. Jadi apa yang dilakukan oleh guru tadi, apa dia? Bukan dah mencipta, tapi dia tahu menggunakan hidayah tadi, fahada. Allah bagi, bila Allah ciptakan akal kita, Allah ciptakan ilmu kita tahu, kita hanya menggunakan akal, menggunakan asbab-asbab tertentu. Kita tahu bahawa kita tercipta daripada air mani, dan air mani itu bertemu dengan ovum, akhirnya membentuk satu zygote yang begini keadaannya. Kita tiru akan jadi, tapi takkan sempurna. Sebab itulah Syekh Abdul Razak jawab balik kepada peristiwa yang bila ditanyakan beliau tentang hujah yang dibawa oleh guru mereka, kata Syekh, kalau dia yang cipta, tanya dia balik. Hujah, ambil hujah mana-mana. Ambil salah satu sifat. Syekh ambil sifat ilmu. Kita ambil daripada sifat pada takdir ke, sama sifat semuanya. Syekh jawab dengan sifat ilmu. Satu cukup ilmu. Kalau kamu ciptakan ulat, berapa ekor kamu cipta? Beritahu. Berapa sehat, berapa sakit. Berapa jantan, berapa betina, yang mana ketua, yang mana mengikut, yang mana ayah, yang mana anak, semua cerita detail-detail. Tanya, yang mana sakit, yang mana cerita semua. Kamu tidak tahu, artinya kamu tidak menciptakan. Kamu hanya tahu menggunakan asbab yang kita tahu, kenal pada asbab. Sama ada bayi tabung uji, sama ada semua yang kita cipta ni, hanyalah kita hanya menemukan asbab-asbab tertentu. Manusia, menjadi kebiasaan manusia yang angkuh ini, bila jumpa suatu asbab, dilupakan Allah SWT. Dulu orang takut dengan berlakunya gerhana matahari, contoh matahari dan bulan, Nabi solat sebagainya. Takut Nabi bukan kerana alam, tapi takutkan Allah SWT. Tapi orang duk sangka Nabi takut terhadap gelap. Kesilapan orang ni, bila kita sembahyang, kita solat ketika gerhana, dan kita takutkan azab Allah SWT, kita takutkan Allah, bukan gelap. Gelap itu macam malam, ada apa-apa.
dan gerhana tak pernah lagi berlaku gerhana atas muka bumi ini sehingga menghancurkan bumi. Gerhana kita tahu gelap kerana berlaku. Keadaan itu menyebabkan kita takutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Taala. Kita makin takut dengan Allah waktu kita sembahyang. Ada orang disangka, kenapa nak takut? Itu kan cuma sekadar hadang menghadang antara bumi, bulan dengan matahari ini, benda biasa. Dia tak nampak kerana manusia itu bila dia tahu asbab, dia lupakan yang menciptakan asbab tersebut. Berlaku seperti tabung, semua ilmu sains, baju tabung uji dan sebagainya. Kerana bila Allah berikan ilmu pada mereka sedikit, mereka akan angkuh. Adalah mustahil hendak digambarkan berlaku proses semula jadi terhadapnya kerana ia merupakan benda mati yang lemah. Ini cerita tentang Aiman ini tadi. Adalah mustahil hendak digambarkan berlakunya proses semula jadi terhadapnya kerana ia merupakan benda mati yang lemah dan tidak disifatkan dengan sifat hidup. Benda-benda yang mati tidak boleh menyusun dan mengatur. Sekiranya dia memikirkan tentang perkara itu dan pertukaran air mani ini daripada satu keadaan kepada satu keadaan, maka melaluinya dia akan tahu tauhid rububiyah. Daripada tauhid rububiyah ini dia akan berpindah kepada tauhid al-uluhiyah. Ini kerana apabila dengan akal dia dapat tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang menjadikannya, maka bagaimana dia boleh menyembah selain daripadanya? Semakin dia memikirkan dan menelitinya, maka dia semakin yakin kepada tauhid. Tidak ada rob selainnya dan tidak ada ilah selainnya. Rububiyah dan uluhiyah. Sampai sini maknanya jelas, insyaAllah. Sekadar ini. Semoga Allah SWT jadikan majlis kita majlis yang diberkati, yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah SWT jadikan majlis kecil ini sebagai majlis-majlis yang menjadi hujah di depan Allah SWT, bukanlah majlis yang menjadi hujah ke atas diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.